Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ofik. Oke, Fik, kita masih di cerita Fik. Dan kali ini Ofik lagi ada di Jogja Antik D, Gumregas. Di hari kedua, dia ada 2 hari dari tanggal 5 dan 6 di parkiran Jogja Expo Center JEC ya. Ini lagi ada foto booth itu. Oke. Let's go, kita lihat-lihat ada apa aja di sini, guys. Sebelah sini sih ada stand boot-boot gitu ya. Dan ada bootnya ICS. Sebelah sini Jual. Ada motor-motor juga ya. Ada BSA. BSA 500 tahun berapa nih? 70-an kali ya. Mercedes 185 juta. Ini sudah 30 juta nih, 30 juta nih. Mantap ya. Ada helm-helm juga, ada kaos juga. Helmnya ada beberapa, obral kaos tuh. Sebelah sini juga ada dijual 25 juta, weh. Mesinnya Tiger nih. Chopper mesin Tiger 25 juta. Mantap. Di sini juga ada kelitian-kelitiannya dari Ondel Deal juga ada tuh. Ada mesin juga di sana. Ada tas-tas kulit gitu. Wes, ini keren nih. Tuh ada helm-helm juga. Ada beberapa handle rem. Ada lampu juga. Sepertinya lampu depan bagus juga nih. Oh, tapi kegedean ya. Itu cari yang agak gepeng lampunya. Ini juga ada korek-korek jadul nih. Korek-korek jadul tuh. Tapi apa-apaan nih. Ada mobil-mobilan, ada Batman juga. Ada beberapa pajangan lawas. Punya custom flash. Setara parts of play kacau dulu. Banyak yang jual motor juga ya. Ini jual motor juga nih. Ini apaan? Yamaha XS, Honda CT, cuman warna merah gitu ya. BSA juga ada jual BSA juga. Ini beberapa booth kuliner ya. Wes, ini keren banget nih, ada Norton. Norton tahun berapa nih? Banget ya. Ada Triumph juga. Kayaknya Triumph tahun 50-an deh kayaknya. 50-an. Beberapa stand booth kuliner juga tuh. Kita masuki area dalam. Area dalam ini udah ada band-bandan dari mana tuh. Thank you. Sekali lagi tepuk tangan buat Jogja Antik Day. Thank you Robert Senembingi juga yang selalu menemani Zilus di Jogja. So, lagu berikut masih lagu kita sendiri. Tuh, ada band yang lagi mulai. Well, teman-teman. Next kita akan juga kolaborasi sama sahabat dari Bali. Ini juga ada bakul AO Mister Yogyakarta. OPX. Asik. Please come. Sekali kamu. Aku di sebelah dulu. Minum. Aku di sebelah dulu. Oh. Nanti malam di sini baru. Ngoi. 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 Ngoi dulu. Abis itu baru di sini. Mana Mas Anton? Mana Mas Anton? Aku ngi.
aku ngilang dulu. Nih, tuh sibuk banget tuh, sibuk banget, sibuk banget, sibuk banget tuh. Ini panitia panitianya nih, panitia panitianya, sibuk banget ya. Nanti malam ya kita ya, nanti malam ya. Saya mau ucapin happy anniversary buat Maci. Merchandise-nya Maci semakin solid. Ada jualan kaos juga. Ada jualan kaos dan juga jualan, oh kaosnya ini official merchandise-nya. Berapaan, Mbak? Mbak, kaosnya berapaan? Official merchandise 130 tuh. 130 dengan berbagai macam ukuran ya. Tinggal L sama XL. Wah, udah sold out. Buset, mantap banget. Ini ada lelang, lelang karya nih. Booth-nya Surya Nation juga. Tempat di mana berkumpulnya para pecinta-pecinta sejarah. Ini juga ada booth-nya Beku. Wah, ini itu tempatnya nongkrong bikers-bikers. Ini booth-nya Indonesia Custom Show. Semoga tidak ada ampuh. Ini ada kopi-kopi aja. Jangan berkhianati antara komunitas. Ini beberapa koleksi mobil-mobilnya nih. Mantap ya. Jogja Antique Day 2022 akhirnya terselenggara nih setelah pandemi nih ya. Kayak banyak banget yang kita kulik nih, ada gak kelihatan nih, ada jual Triumph 135 juta tuh, keren ya, mantap. Vespa juga, ini apa ya, ini TY 250cc, harga murah aja 45 juta. Wih, keren banget ya tampilannya, udah cross banget emang, udah cross banget, cross banget. Sebenarnya aku nyari lampu ya, lampu depan gitu buat Honda Mankey-nya, tapi yang nggak kepeng gitu nggak ada ya. Ada nggak ya? Nggak cocok deh. Paling gini doang nih, masa ginian? Masa gini apa? Mas, ini berapaan mas? Itu 700, udah kastrol. Lagi lampu-lampu, aku tuh nyari lampu depan yang gepeng gitu loh, ada nggak ya? Nah, ini lampunya agak gepeng, kegedean. Sehat om, sehat om. Sempat harga kan? Tinggi tak kon nih guna aku malah. Apa yang sakit ini? Tapi taruh yang dulu, jangan tapi taruh. Oh, ini motor biar. Apa? Berapa itu om? 400. Oh, oi, murah banget. Asep, 400. Nih, langsung aja kesini buat teman-teman yang senang barang-barang antik. Ternyata itu harga khusus saya katanya. Ini juragannya nih, bosel. Lihat aja tuh, akinya lah tuh. Akinya tuh, cincinnya tuh. Berlian-berlian. Cincinnya tuh. Ngeri ya tuh. Instagramnya apa om? Nih Instagramnya nih. Nih Instagramnya. Sugeng Waluyo. Wah, almarhum om ini. Wah, badeng. Kacamata juga keren-keren nih. Tuh. Keren ya, kacamatanya. Wih, sini juga keren tuh. Apa om? Wis toh, urung nonton mesti. Mungkin motorku disewa atau arep balik. Heeh. Kok bengi aku ng-MC kene yo. Aku tak ning jero sik. Duh. Dirame Mas. Jangan bandit. Kita nyari, masih nyari lampu-lampu
diakalin nggak ya ini ya? Kegedean nggak ya? Benderanya segini nih atau segini nih, tapi lampu depan habis ternyata. Laris banget berarti ya. Thank you ya mas ya. Oke siap nih, satu namanya nih. Instagramnya TM Garage Part. Di mana alamatnya? Mojokerto. Mojokerto? Iya. Wis mantap. Mojokerto tuh. Thank you mas. Aku kasih stiker guys. Kita cari lagi, jangan pantang menyerah, kita cari lagi. Masih ada gak ya? Oh tuh ada situ. Sepatnya tidak ada di situ. Lampu-lampu gepeng. Lampu-lampu gepeng. Di situ ada gak ya? Oh ya, buat yang jualan juga jualannya laris manis. Amit. Nah ini dia. Cakap. Karena masih panas mungkin. Kita taruh di sana. Cukup juga nih. Tapi kita kegedean nih, kayaknya. Gak gede. Ini berapa ya? Oh, yang punya belum datang. Gimana coba? Ini okay. Yang mau jualan yang punya belum datang. Barang-barang ya soalnya. Ya, oh. Oh, ini helm. Dari mana, Mas? Saya Purworejo. Purworejo. Wah, oh, dekat lah kalau Purworejo, Mas. Semarang. Ini Semarang. Ya, oh, tapi orangnya belum datang. Terima kasih. Jadi ini harus tunggu orangnya dulu ya. Iya. Ntar lagi ya. Thank you. Kamu terus deh. Makasih ya mas. Masuk lagi. Wih, ini ada XL nih. Eh, bukan nih. Bagian pertimbangan. Mantap ya. Lampu-lampu rating. Gak ada lampu gepeng. Nah ini ada nih.
nya dia. Tapi kayak gini kayaknya. Mas Kuda, mantap. Wah, sukses ya Mas ya. Sukses ya acaranya Mas ya. Oke. Sukses. Terus lagi yuk. Oke guys, itu tadi beberapa jalan-jalan kita. Ya, seru banget ya acaranya. Aku tadi sempat nyari part buat Honda Mankey yang chopper-nya itu, lampunya depannya itu, tapi nggak dapet ya. Ternyata kosong masih. Tadi ada sih tapi orangnya lagi nggak datang, belum datang. Jadi mungkin nanti kita kesana lagi lah ya. Nanti malam juga kita akan MC. Ini motornya keren-keren banget tuh. Oke, kita mau makan dulu. Masih di Vicip Ovik. Masih di Vicip, salah. Masih di Cerita Ovik. Let's go.